ketahuan banget dapetinnya. Kamu tidak bilang-bilang kalau mau. Oh, langsung harus janjian ya? Oke, 1, 2, 3. Hai! Jadi, oh kompak ya. Jadi, host cowok ya. Oh, wow, bisa nih berdua biar sejoli. Sekarang aku udah sama Mas Zary. Halo. Om Kenny, gak usah senyum-senyum aja, tau gak ini siapa? Tahu dong. Siapa coba? Jangan ngeremehin Om Kenny, tua-tua begini juga kekinian. Pakai tua-tua keladi gak? Enggak lah, tua-tua kedali tuh sebelah saya nih. Wow, siapa coba Om Kenny? Dulu aku tuh bikin undangan sama Om Zary loh captionnya. Jangan sembarangan. Tadi banyak soalnya kan yang order ini undangan pernikahan apa undangan hitanan? Wow, hitanan tuh berapa puluh tahun lalu ya, Beb? Lama ya, Beb? Undangan halal bihalal pastinya. Aduh. Nah, jadi sekarang nih Om Kemi, aku mau ngobrol-ngobrol nih sama Mas Zary. Boleh. Sebenarnya aku penasaran banget sih, kira-kira sambil jalannya kita biar kayak seiring melangkah bersama gitu loh. Seperti talk show pejabat gitu ya. Nah, jadi kok bisa kepikiran sih ada gitu jasa membikin kata-kata, bukan sekedar kata-kata, tapi kata-kata indah yang mengalun seperti, oh, wow, apa gue gak nyampe nih, otaknya gue gak nyampe nih. Kira-kira ya, berangkat dari keresahan sebenarnya. Keresahan? Karena kan saya ini suka banget sama sosial media. Instagram, Twitter, resah banget ngeliat teman-teman, ngeliat orang-orang yang saya follow itu kalau bikin caption, no caption needed. Aduh, atau, aku salah satunya, aku merasa tertampar. Apakah Anda salah satunya pelaku itu? Iya, aku merasa tertampar. Ya. Ada juga yang order minta maaf ke suami. Oh wow. Karena suaminya menuduh dia selingkuh. Oh wow. Agak-agak privacy ya. Lantaran gitu. ada celah dalam nyasar di laundry. Oh wow. Kan aneh ya menurut saya. Nah Mas Zary, ini kan ngomong-ngomong udah mau terbenam nih matahari yang sangat cantik itu ya kan? Ya, saya kira matahari saya di sebelah kiri saya ya. Oh wow. Nying. Anda kalau malam kemana? Kok gelap dunia ini? Oh wow. Aku ngumpet dulu di kolom. Nah, ya. Tolong ya Mas, bikinin aku kata-kata yang terinspirasi dari matahari yang mau terbenam. Singkat aja ya? Singkat. Dari senja kita belajar bahwa apa yang indah itu ada yang sementara. Tapi tidak enak rindu cuma sebentar ya. Apa sih? Wah, kok di otak saya teringat mantan gitu ya? Oke, gimana kalau kita cabut ke situ? Yuk! Awalnya sebelum gak diduitin dia tuh... Gratis. Diminta ribuan orang? Iya ribuan, waktu itu saya mulai di Twitter malah. Oke, sekarang nih aku udah pegang ini. Yeah. Ini tuh isinya challenge buat Mas Zary. Ini pasti yang bikin Om Kemi dia dendam. Dia gak mau ada orang yang lebih baik daripada dia gitu. Mungkin. Coba. Yuk, kita mulai. Ya. Waduh, kan bener kan kata-katanya? Vertigo. Vertigo, oke. Okay. Temanya kasmaran. Siapa yang mau disuruh gombal pakai kata vertigo? Itu kan mana suka, namanya juga Om Kemi. Apa ya? Bila vertigo yang dimaksud adalah penyakit, maka itu adalah sesuatu yang buruk. Bila vertigo yang dimaksud adalah singkatan, maka artinya vertigo. Never let fury go. Aku ingin dirimu yang menjadi milikku. Lanjut gak Om Kemi? Lanjut, yang kedua. Apa Om susah, Kemi coba? Vertigo nih Om Kemi, lempar. Om Kemi mau coba ya? Coba kita lihat. Coba aku bukain ya. Mari berat pasti. Ikut Om Kemi. Makin ada-ada aja pasti. PHP temanya, katanya kolagen. Ini kolagen apa? Pokoknya saya menyerah tentang kolagen. Jangankan kulit kamu itu sehat, keriput pun aku tetap terima. Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Om Kemi, kamu kan kalah kelas aku 10 tahun lalu. Om yang benar dong. Saya kan bukan pengguna skincare, saya tidak paham kolagen-kolagen itu apa. Oke, ini terakhir dari aku ya. Ketiga. Tema kasmaran katanya sendok beb. Wow, sendok. Pas nih lagi. Lumayan nih ya. Kamu tahu Deddy Kebuzir enggak? Tahu. Ya, seorang mentalis bila ia menatap sendok, sendok itu bergerak. Sendok bisa bernasib sama dengan hati saya kalau yang menatap kamu. Oh. Wow. Simpel tapi mantap. Bengkok loh hati gue ya. Ini Deddy Kebuzir mau menatap sendok bengkok. Wow. Gue curiga nih ceweknya di mana-mana kayak banyak banget nih orang. Bro, dulu. Oh, dulu. Nah, kalian yang nonton ini apakah salah satu dari korbannya Mas Zary? Bro, jeng. Jangan gitu, ntar ada orang namanya Hartono. Saya juga. Oh, wow. Halo Mas Hartono. jangan semuanya. Berewok juga kayak saya. Yuk, cabut yuk kita yuk. Ayo, boleh. Kita mau kemana nih? Kita mau ke...